It all began with Pandora's box. When the box was opened, it opened the door to damnation, and disaster soon followed. We'll be right back.
Game ini udah lama ada dan udah ada akhir beta dan kemarin betanya close dan sekarang udah buka lagi dan di beta kali ini cukup bagus ya guys. Apa kayak macam akun kita nggak akan hilang dan game ini udah ada di Play Store untuk daerah South Asia, jadi kalian bisa download di Play Store, cari aja di DC Wars Collide ya. Oke, dan ini dan gamenya seperti ini. Nice bachelor pad. A real man cave. You just never get tired of these techie toys, do you? Dan aja dulu tadi intro yang bagus banget dari awal. Your collections. So, this is the mother box. Don't. Go. Get the box. Oke, kita lawan Power Ring. Jadi konsep dari game ini dia melawan dari mungkin pernah nonton dari Crisis of Super apa nama gitu filmnya gue lupa. Mungkin juga gitu. Dan ini diadaptasi kan dari R3 guys. Jadi Green Lantern. Jadi di R3 ini semuanya Justice League nya di sana itu kerja karena di Minion of the Week kena jadi jahat. Oke, lari lucu. Sinematiknya. Dan ini gamenya sistem gacha ya guys, sistem gacha. Oke, sebenarnya ini game udah lama gua tunggu-tunggu dan gamenya cukup bagus banget guys. Oke, ini sistem gacha. Kita lihat mother boss, kalian bisa lihat requit karakter. Kita lihat ini untuk karakter yang bawaan. Oke, okay, rare bad girl. Oke, okay, langsung kita. Oke, okay, ini bisa lihat sendiri storynya. Ini
game-nya game tipe idol juga ya, tipe-tipe idling. Jadi apa kayak macam saat kita off kita dapat apa yang juga, dan itu ya bagus aja. Semoga aja nanti di game VR dapat yang itu ya, idol seperti di Spider-Man dari game MMS. Oke, kita lihat di game. Oke, kita sedikit baca-baca masuk training. Jadi ini term-term-term-term-term-term ya. Cukup bagus. Jadi game ini tentu saja ada buat family-family gitu ya guys. Macam ini kan Batman nih, Batman, Batgirl, dan ada Nightwing, Robin. Jadi di game ini kan bisa kayak ngumpulin satu sinergi gitu guys. Kayak macam Batman family semua, atau macam bisa kalian mau contohnya Flash family atau apa, itu semuanya bisa. Jadi game ini seru guys. Aku udah lihat juga di YouTube, YouTuber-YouTuber yang main duluan, dan game ini cukup bagus ya guys. Oke, kita lihat tutorial dulu. Sangat maksudnya enak dilihat lah gitu. Oke, kita dapat King Shark buat tank. Tetap untuk kembali. Jadi mungkin aku akan sedikit tutupi ya. Enggak, mungkin aku cuma beli first top up aja atau apa gitu. Oke, udah level 10. Untuk sisa karakter kita main warnanya kayak bisa lihat fitur ini akan terbuka terus. Oke, ini profil karakter, ada epic, ada yang legendary kayak bisa lihat disini kebuka Wonder Woman, The Flash, Flash Luthor, Nightwing, Superboy, Kid Flash, Constantine, Red Hood, dan bla bla bla, masih banyak lagi guys. Oke, jadi kita main aja dulu biar tutorial udah kelar. King Shark memiliki skill defense yang sangat kuat. Oke guys, ada posisinya ya tentu saja. Oke. Kita main auto aja coba lihat. Ini bagus banget sih. Oke. Nice. Oke, kita langsung skip aja nih, masihnya mungkin nggak bisa lihat sendiri lah kan nantinya. Kita naikin level 2 dulu. Depannya kalau macam ada macam aku tahu ada tier list atau beberapa karakter yang
yang bagus nanti aku buat itu dulu karena ini sudah baru dan misalnya prioritas jarak biasanya setiap kali akan memprioritaskan menyerang musuh di baris depan saat tidak ada musuh di baris depan mereka menyerang baris belakang secara langsung. Jadi seperti ini kita bilang. Coba pakai masker aja. Apa lagi kan masih tutorial. Oke, kan bisa lihat kontrolnya untuk bisa dapatin energi kan bisa lihat. Ya kalian harus sedikit strategi. Oke, namanya Captain Hook dan Kim Sok-nya juga ada di sini. Dan sini ada karakter yang kita bisa dapat karakter gratis. Kita dia ada masih tak apa-apa masih easy aja. Pokoknya auto win gitu loh ya sekarang. Oke, karena ini sebenarnya ini kurang nggak begitu hardcore ini sepertinya sih kan ya. Harus nge-push terus ILP macamnya kan cuman nge-clear dungeon. Akan membuat karakter kan? Ini nggak tahu karakter dari bawahan atau bisa emang random kita bisa dapat hoki juga tapi kita lihat aja. Aku mau Red Hood sih guys. Aku mau Captain Cold. Ini emang dari Captain kan? Emang bisa dapatin Captain Cold juga. Elite. Oke. Oke, jadi seperti itu. Kayak misalnya dia sendiri ini ada record karakter, record champion. Dan kayaknya gitu aja sih guys untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau apa-apa mohon dimaafkan. Sekian. Jangan lupa nonton sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Habis itu jangan mau join. Oh iya, ini bukan MR guys. Pokoknya game ini udah bisa kalian download di Play Store dan game ini seru banget dan gua akan bener-bener terusin game ini di channel ini dan ya terima kasih yang mendukung channel ini yang mendukung silakan juga klik tombol subscribe-nya, share-nya dan juga tombol notifikasinya guys ya biar tahu notifikasinya. Oke, see you next video guys, bye bye.